Oke, malam ini gabut, aku super gabut, gabut. Bingung aing mau kemana malam minggu ini. Malam minggu yang panjang. Yap, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, Nafata Vlog 21. Yap, pada vlog kali ini gak tahu ya, absurd kayaknya sih pada vlog kali ini ya, karena gabut sebenarnya. Malam minggu ini gabut karena si doi lagi sibuk bikin konten, jadi ya sama sih juga lagi konten nih. Ya, resiko konten kreator ya kayak gitu ya, apa aja di videoin, diviralkan, nggak diviralkan sih maksudnya, apa aja dibuat video, harus nyari konten pinter-pinter lah. Oh ya, apa kabar kalian semua, semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan juga dalam keadaan kondisi baik ya, kondisi badannya baik, dompetnya pun juga baik kondisinya ya, tidak seperti peci. Aduh, garing. Ini malam minggu, gua sih rencananya gebut-gebut aja sih, karena gua di rumah juga, gua belum ada bahan video yang bisa gua edit sementara gitu kan, jadi ini gua mungkin nyari bahan lagi gitu. Oh iya, dan sorry nih kalau misalkan mungkin gua update-nya terlalu lama atau gua bikin videonya, ngepostingnya juga terlalu lama, karena ya mohon pengertiannya aja. Aduh, rokok. Ntar dulu guys, aku mau ngomong jadinya terdistract itu sama rokok itu tuh. Tadi ngomong sampai mana ya, lupa. Oh iya, mohon maaf apa kalau mungkin gue ngedit videonya itu lama, seminggu sekali sekarang itu, karena ya apa ya, lagi sibuk ngurus skripsi dan juga lagi ngurus hal penting lainnya, jadi ya mohon maaf pengertiannya, dan mohon maaf juga kalau misalkan upload videonya lama gitu ya. Ini biasanya malam minggu begini aerok nih, tim aerok, tim 15, GSX ini pada keluar semua nih biasanya nih. Tapi ini jalan lumayan sepi ya, apa karena ngeliat kondisinya juga berawan ini ya, mendung gitu, mendung remang-remang, dikit-dikit mendung, dikit-dikit enggak. Ini gue sekarang mau, tujuan gue mau ke Manukopi ya, karena temen gue di situ lagi nungguin bareng sama temen-temen aerok lainnya sih, tadi katanya gue dengar kabar mungkin lagi ada rapat kecil-kecilan. Ya gue sih diajak aja biar nimbung gitu, biar nambah-nambah temen, itu bagus bro, nambah-nambah temen itu ya, menambah tali silaturahmi lah. Udah pada tahu lah kalian pasti Manukopi itu di mana. Pada tahu lah, nih bentar lagi nyampe. Hah, sepi anjing. Sepi tuh. Ini. Waduh, parkirnya gimana ini? Kok parkirnya absurd begini? Absurd tuh parkirnya. Udah, nggak usah dikunci stang lah. Dan juga siapa yang mau bawa? Jangan. Halo. Aduh.
Halo. Halo. Ah, orang udah pergi kan? Gak apa-apa dong. Ih, gak apa-apa dong, orang udah pergi. Lebih benar? Muat lah. Mantep jiwa. Kak Cicinya udah pergi kan? Oh gitu. Gue udah feeling, gue udah feeling. Wah, JC udah pergi, gue pakai aja dah JC. Hah? Nile, aduh itu dijual lah produk pak. Jadi gimana ya, gak enak saya. Apa sih? Apaan? Ini orang minta gue di belakang mulu nih, asu emang. Ini re- ya Allah. Kocak. Buset. Gue tadi ini ntar kalau ini nggak ada nih, gue pakai HP ntar niatnya. Pakai HP taruh aja, bodo amat mau dibilang apa, terserah. Keren cuy kalau pakai SLR. Sombong nih orang anjing. Itu ada tamu lagi tuh. Nisa sama cowoknya. Aduh, aku takut, aku pulang aja lah. Aku pulang aja, aku ter. Ah. Thank you, Rakan. Iya, santuy. Ntar kalau lo mau mampir, mampir aja. Gak males. Asu, lu semalam udah bawa kopi. Gua tadi mau kasih kopi sindang. Ya, sengaja apa aja. Alah, tale lu. nyonya. Siap nyonya. Lagi ngerekam nih nyonya, maaf ya. Pengen pulang. Iya. Ya, aku mau pulang. Halo, ini ownernya Manu nih. Nanti di follow-nya apa IG-nya? ANNS.nada. Oke. Aku udah dapat IG-nya, guys. Aduh, senengnya. Aduh. Ya udah nih, thank you nih ya. Thank you Nyonya. Thank you. Itu ownernya tadi, guys. Ownernya Manu. Baru pulang. Anjay, bawaannya mobil, cuy. Aduh, ini kuncinya mana, Sok? Yep, bismillahirrahmanirrahim. Gue ngerasa nih malam sepi amat. Ini malam minggu loh padahal biasanya rame. Apa karena cuaca ya? Berawan sih emang cuacanya. Berawan mendung-mendung remang-remang gitu. Santuy aja, nggak usah ngebut-ngebut, ya nggak? Nggak tahu kenapa, gue lagi pengen santai aja gitu. Lagi juga motor gue nggak bisa ngebut. Masih full standar, cuman hias-hiasan sedikit aja. Beginilah motor standar. Yang penting motor enak dibawa, iya kan, nyaman kita bawa gitu kan. Karena kenyamanan itu kita yang merasakan sendiri tuh. Bukan orang lain, anjay. Keren gak tuh bahasa gue malam ini? Aduh. Oh iya guys, gue minta saran dong sama kalian. Kira-kira nih, poli apa gitu yang bagus untuk motor gitu. Entah itu motor yang manual, atau motor metik, atau motor gigi biasa gitu, motor bebek gitu. Soalnya gue dari kemarin nyari informasi tentang oli gitu kan. Ya ada yang merekomendasikan BM1, ada yang... Ini sorry nih gue sebut merek ya. Ada yang merekomendasikan juga BM1, atau Shell Advance yang warna biru. Terus juga ada yang menyarankan juga Delta Loop gitu. Cuman, gimana ya? Kata teman-teman gue sih Delta Loop itu bagus, cuman pas gue tanya lagi ke bengkel, katanya jangan lah, jangan pakai Delta Loop, gitu. Kenapa? Kalau mungkin standar tuh jangan pakai Delta Loop, katanya bla 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 mungkin ya, gue nggak tahu nih ya, gue nggak ahli dalam mesin, nggak begitu ahli lah.
begitu ahli dalam mesin ya. Jadi ya, ya yang penting nih kalau menurut gue pribadi ya, apa, rutin lah kalian untuk ganti oli setiap bulan gitu. Karena yang penting sih kalau kata gua, yang penting kalian ganti oli rutin sebulan sekali. Karena ngerawat motor itu penting cuy, jangan asal pakai aja, jangan asal punya, asal pakai doang, taunya ya kan. Tapi kita nggak bisa ngerawat, nggak bisa jaga, kan? Mana ya? Namanya motor kan dipakai ya. Berat kata dia pasti ada jangka waktunya untuk apa? Ganti lah gitu, ada beberapa mungkin kita tempat yang ganti depan. Soalnya ini nggak dikit juga orang-orang yang ya taunya pakai aja gitu, udah pakai aja, taunya gitu doang, tapi nggak bisa ngerawat, itu yang bahaya sebenarnya. Perkara oli ya kan, bisa servis atau nggak bisa komen pun bisa juga tetap. Sedangkan untuk ganti oli aja paling sekitar, kalau enggaknya nyampe apa ya, kalau olinya bagus ya yang merek-merek gitu paling ya kalau enggak 70 sampai 150 ribu lah. Intinya untuk kalian semua nih pengguna motor, kendaraan pribadi, jangan lupa untuk merawat kendaraan kalian. Dari gua, karena ini gua juga lagi jalan pulang. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Mohon maaf kalau jika isinya kurang jelas, itu aktor. Karena ya apa ya, gua juga udah bingung mau bahas apa, belum ada bahan. Ya intinya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan videonya hingga akhir. Mohon maaf juga masih banyak kekurangan. Minta maaf banget kalau misalkan banyak kekurangan ya, oke? Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe bagi yang belum. Share video ini ke teman-teman kalian juga ya. Dan intinya selalu memberikan komentar yang positif, oke? Gue Nog Motovlog, undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.